Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya nama saya Gita dari Kunci juga sama kayak HP. Saya punya di Kunci ada seorang teman dari asal Minang dan dia pernah suatu kali berusaha memasakkan rendang buat kami di Kunci. Dan pada saat itu kami menyadari alasan mengapa orang-orang laki-laki pada merantau. Alasannya karena masak rendangnya lama banget. Bercanda. Nah, tapi dari anekdot yang sangat gak lucu itu terlihat dari respon teman-teman, aku punya pertanyaan soal unsur kepraktisan dalam kemunculan resep-resep ini gitu ya. Karena kan kamu tadi juga berargumen soal di awal munculnya apa namanya elemen kerja industrial, apa logika kerja industrial di dalam ruang domestik, dan di situ ada nilai-nilai soal kepraktisan, efisiensi. Dari pengamatanmu atas begitu banyak resep-resep yang ada, apakah ada apa ya strategi baru tentang waktu yang diciptakan oleh perempuan? Mengingat ya atau apa refleksimu lah soal elemen waktu dalam memasak ya, karena mungkin dalam banyak masakan kita gitu banyak sekali yang memakan waktu lama. Aku juga nggak tahu kenapa gitu, bukan sejarawan makanan, tapi kan semakin sering kita lihat sih fast food gitu, segala sesuatu yang cepat yang di satu sisi menggambarkan ideologi kecepatan, akselerasi apa dalam modernitas. Tapi di sisi lain juga mungkin buat perempuan elit itu cuma membebaskan kan ya, dengan adanya oven, adanya kompor, itu kan membuat semuanya jadi cepat sehingga mereka bisa punya waktu lebih untuk ruang membaca dan menulis misalnya. Itu juga yang aku rasakan di tadi yang apa sih aku pertama itu mengatur itu kan pengaturan waktu ya, supaya di akhirnya bisa membaca dan menulis gitu kan. Itu juga menurutku aturan yang emansipatif sebetulnya, karena dia berbagi strategi gitu. Nah, dalam hal memasak ini, mengolah ini, apa pandanganmu? Yang kedua, aku suka nonton YouTube-nya Pavlova. Itu YouTuber yang suka masak dengan lagu yang menenangkan. Dan dia kadang-kadang suka masak resep lawas gitu. Nah, terus dia tuh suka bilang kalau di resep lama itu informasinya terlalu sedikit gitu. Nah, kalau kamu lihat perubahan, tadi kan kamu bilang terus-menerus ya, Pak, nasi goreng tahun 1912 terus muncul lagi 1945 gitu. Apakah semakin kesini itu semakin memasak itu jadi semakin kayak scientific gitu? Karena resep-resep hari ini itu kan detail banget ya, 120 gram tepung, measurementnya itu sangat detail gitu, semakin micromanaging hari ini. Kalau membaca ini kan kayak santai aja gitu mereka dalam meregulasi rasa dan bahan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih kita. Aku mungkin akan merespon yang kedua dulu ya. Observasi ini benar banget sih. Karena resep di tahun 1910-an, 1920-an tulus banget. Kayak udah pokoknya ya ketik. Bahkan kadang-kadang cuma kayak kalau misalnya garamnya kurang tambahin aja ya gitu. Jadi memang penulis resepnya mengasumsikan ya rasa ya sesuaikan gitu. Ini tambahin aja gitu. Kamu gak perlu gitu sesampai gitu. Makanya itu kemudian resep aku masukkan ke mengolah alih-alih mengatur, karena ordernya itu nggak se kalau yang mengatur itu kan kayak beneran ini ya apa lumayan 2, 3, 4 ya, resep ada narasi yang sekuensinya kayak gitu, tapi dia lebih longgar gitu untuk ruang untuk kalau misalnya rekan-rekan pernah tahu buku resepnya Soekarno Mustika Rasa, itu kan juga gitu ya kayak
cuma segini gitu resepnya, pendek banget, dan tapi tuh ribuan resep gitu. Dan tebal sekali itu Mustika Rasa. Kalau rekan-rekan lihat yang terbintang ulang komunitas dulu, siapa yang nyobain semua ini gitu, nyobain satu-satu, mana yang kurang, mana yang sama, yang nambahin. Jadi bener sih, makanan dulu tuh tidak dibete segitu kalau punya jari resep, dia lumayan bagus, tapi memang kan kayak misalnya obat tuh, tapi semuanya kayak dikeluarin gitu. Oh ada yang makan ini, makan ini. Dan mungkin aku belum bisa ngasih apa ya, observasi yang lebih detail juga, karena lagi-lagi aku belum baca semua sumberku saking banyaknya, jadi aku masih mikir gimana mengatur waktunya juga. Nah, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan waktu, aku mungkin akan kembali ke temen-temen karena dia kayak di bukunya temen-temen yang lain itu ada satu entry dimana dia menceritakan tentang perempuan yang kelelahan karena mundur-mandir dapur dan teras. Jadi si perempuan tidak bernama ini dibilang kayak, oh mama ya pisauku, oh ternyata pisauku kemarin tak pakai buah, aku pakai buah ngurusin tanaman di teras. Terus dia bilang gitu, oh terus mana ya ini apa bumbunya di mana ya, kok nggak ada di dapur, oh ternyata di meja makan, di meja. Jadi kemudian si pemenggung bilang, salah kerjamu, nggak efisien, karena tak nggak efisien juga karena kamu jadi capek gitu. Jadi strategi mengelola waktu itu juga bagian dari strategi perempuan untuk mengelola kapasitasnya dan mengelola tubuhnya. Dan pengunjung itu sangat spesifik. Jadi di tulis apa di paragraf yang sama, terus dia bilang kalau ngupas kentang, misalnya kentang ini pisaunya tangan kanan, kentangnya di tangan kiri. Terus kamu ngupas kentang kan gini. Kentang yang udah dikupas tuh jangan ditaruh di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri, karena itu bikin gerak tanganmu tuh jadi lebih aman dan jadi lebih cepat gitu, daripada tanganmu menghilang. Jadi tunggu-tunggu itu memang ketika ngomongin soal mengolah, bukan cuma mengolah badan, tapi juga mengolah tubuh. Jadi kalau baca tulisannya tunggu-tunggu itu sebenarnya kayak lihat orang choreographer nari gitu loh gitu, karena dia sangat spesifik dengan badan, tangan, geraknya tuh gimana, meja apa kompor gitu misalnya. Kalau kamu nggak punya meja, lo jadi bolong. Tapi kalau kamu punya meja, tuh nggak boleh terlalu rendah atau terlalu tinggi, karena kayak capek gitu. Nah, jadi ini bagian dari berinteraksi dengan benda itu juga bagian dari waktu itu. Dan waktu, energi itu akhirnya apa ya? Ya ukuran yang kemudian dia pakai sebagai hasil dari kamu, hasil dari kita mengolah tubuh itu adalah waktu dan efisiensi. Itu sih. Ya. Suami itu mendung itu nulis juga nggak sih? Suami itu mendung. Punya istri seperti itu mendung. Kayaknya mungkin nulis. Aku nggak tahu karena dia kan jatuhnya apa ya? Aku belum ngecek sejauh itu, karena aku belum sampai ke riset yang sifatnya biografis ya, karena aku masih survei sumber-sumber. Tapi mungkin nulis, tapi nggak nulis kayak temen gitu. Mungkin nulisnya nulis kerjaan PS. Iya. Karena dia respon. Iya. Kita akan ngomongin peran laki-laki juga sih, Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fulton dari Anis Tari. Kita ketemu lagi. Aku mau mungkin nyambung tentang pertanyaan tentang detail-detail perusahaan tadi ya. Tadi aku agak curiga apakah memang karena kenapa masakan
ditulis sedikit apakah karena jumlah kolom terbatas atau jumlah kata, tapi enggak, karena ada space gambar yang sangat besar dan kemudian mungkin bukan alasannya. Tetapi kemudian mungkin karena concern spesifiknya, makanan terkesan lebih bagus, tetapi Mbak Fit tadi jelasin ketika ngomongin tentang olah tubuh atau misalnya ingin tentang apa yang berhubungan dengan skill badan, itu jauh lebih spesifik daripada makanan. Apa ya, di sini kira-kira apa sih yang kemudian menjadi fokus utama? Apakah kemudian pada waktu itu semangatnya adalah untuk lebih kepada tips trik dalam mengefisiensikan potensi diri atau tubuh atau badan ketimbang detail-detail misalnya kayak takaran-takaran waktu dan lain-lain? Yang kedua, menurutku ya, dengan interpretasiku memang yang kemudian dikelola dengan diolah dengan lebih disiplin itu tubuh, objek berbentang itu bisa dimodifikasi, bisa selalu dimodifikasi. Apalagi itu nanti akan sangat terlihat itu di era perang tahun 1940-45. Kalau rekan-rekan membaca panji pustaka, itu dia punya sering muncul artikel-artikel yang berhubungan dengan memodifikasi makanan di rumah. Jadi sumbernya itu sebenarnya bisa, kalau ada kekurangan bahan ya bisa diganti gitu. Kalau takarannya nggak ada, takarannya apa jumlahnya nggak ada, selalu bisa diganti. Makan apa sumber makanan selalu bisa diganti. Tapi badan tuh lebih fundamental gitu. Karena kan badan yang mengolah makanannya. Gitu. Jadi dari ketika perang justru yang dikencang yang di apa didisiplinkan bagaimana badan bisa beradaptasi dengan itu. Dan sebenarnya nggak cuma waktu perang itu terlihat lebih ekstrim, tapi sebelum 20-30-an dan setelah itu 50-60-an itu juga masih apa ada percakapan mengenai bagaimana badan harus bergerak di sebuah perang. Nanti ini yang nggak aku masukin di sini sebenarnya adalah panduan mengenai etika. Misalnya menerima tamu itu gimana, terus berinteraksi dengan tetangga, kalau mau ngirim makanan ke tetangga itu baiknya gimana. Jadi itu juga bagian dari pendisiplinan badan, baik itu di privat kita nggak terlalu besar. Mungkin kita maju lagi ya ke merawat ya. Di merawat itu sebenarnya ada satu tulisan yang sangat panjang, mungkin nanti bersabarlah. Oke, kategori merawat ini sepertinya kolom tanya jawab gitu ya. Judulnya Nek Hayati. Pertanyaan. Jadi itu ada gambarnya ya. Ada gambarnya seorang nenek lagi sedang menunjuk ke gambar perempuan-perempuan yang ada empat ya, dan lebih muda perempuan-perempuan yang dituju oleh nenek itu. Pertanyaan, cucu yang masih muda dan belum lama bersuami ini rumahnya berdekatan dengan seorang keluarga yang suaminya sering berpergian. Celakanya, Nek, nyonya tetangga itu sering menunjukkan sikap menarik perhatian suami cucu. Tingkah lakunya, gerak-geriknya nyata jelas ke arah itu. Meskipun cucu bukan seorang istri yang suka cemburu hati, tetapi kalau melihat tingkah laku yang menyorot mata begitu, timbul juga rasa tidak enak. Rupanya nyonya tetangga itu berani demikian mentang-mentang cucu masih hijau, dianggap seperti anak kecil saja. Bagaimana mestinya sikap cucu? Pindah rumah nyata tidak mungkin, maklumlah. Nenek tahu juga sekarang zaman apa.
jabatan nek hayati. Kalau nyatanya tetangga itu bersikap ofensif sekasar itu, baiklah kalau cucu bersikap defensif, perkuatlah benteng pertahanan cucu dengan jalan berkata terus terang kepada suami bahwa cucu melihat gerak-geriknya tetangga itu tidak senang sebab nyata-nyata berhasrat kurang baik terhadap suami. Pernyataan cucu yang demikian akan membuat suami sadar bahwa ia sebenarnya di bawah pengawasan. Tegaskan sekali misalnya dengan kata-kata, meskipun saya masih amat muda, tetapi tidak mau diperlakukan seperti anak kecil. Dan sebagai seorang wanita Indonesia merdeka yang tahu harga diri, tidak saya akan membiarkan orang lain menerobos hak dan milik saya. Nenek rasa perkataan yang jelas dan terang benderang itu niscaya akan membuat suami cucu berpikir-pikir dahulu beberapa kali sebelum ia berani meladeni tantangan romantik dari nyonya tetangga itu. Terhadap nyonya itu sendiri, cucu bersikap pura-pura baik saja, tetapi tetap berawas-awas. Jangan nyonya tetangga itu diberi alasan untuk marah. Kalau marah salah-salah, ia bisa nekat. Berikutnya, ini tentang perawatan bayi ya. Persediaan untuk anak bayi oleh seorang ibu Batavia C. Sesudah selesai pakaian anak bayi itu sama sekali, barulah kita sediakan perkakas yang harus dipakai untuk memandikan dan merawatnya. Banyak di antara kita yang memandikan anaknya di atas pangkuan saja atau di atas tempat itu. Kedua-dua aturan ini tidak menyenangkan untuk ibu yang memandikan atau untuk anak yang dimandikan itu. Lebih baik kita perbuat meja yang diuntukkan semata-mata memandikan bayi. Meja ini dapat kita suruh perbuat oleh tukang kayu kampung saja dengan harga yang semurah-murahnya. Atau kalau kebetulan suami kita pandai bertukang sedikit-sedikit, dapat pula kita minta tolong. Seperti, ini ada gambarnya, mejanya, dan ada penjelasannya. Seperti pembaca dapat persaksikan, meja ini mudah membuatnya. Tingginya harus sesedangnya, supaya tidak susah buat kita membungkuk. Ini tentu menurut tinggi atau rendahnya badan si ibu. Tetapi biasanya meja ini 85 cm. Tingginya 115 cm panjangnya. Sorry saya ulangi. Ini tentu menurut tinggi atau rendah badan si ibu. Tetapi biasanya meja ini 85 cm tingginya, 115 cm panjangnya, sedangkan lebarnya 70 cm. Di atas meja itu terletak kasur yang tipis yang ditutup dengan perlap. Keliling meja ini dibuat pinggir yang tinggi daripada kasur tadi. Ini untuk menjaga supaya anak kita tidak jatuh kalau kita tinggalkan sebentar. Di sebelah kiri disuruh buat laci 3 buah, sedangkan di sebelah kanan terbuka saja. Laci ini akan tempat pakaian anak kita. Jadi tersisi daripada kain anak-anak yang lain atau pakaian kita sendiri. Di bagian yang terbuka itu kita letakkan ember untuk memandikan anak kita. Ember ini tidak boleh dipakai untuk lain-lain keperluan.
Kemudian ada gambar seorang ibu menggendong anak, bayinya, bayi, dan kemudian ada apa itu namanya? Ember. Ember tempat permandikan anak. Barulah sekarang kita memperbuat tempat tidur bayi yang akan datang itu. Tempat menidurkan manusia kecil itu adalah berbagai-bagai rupa menurut kemauan seorang-seorang. Ada yang meletakkan anaknya di tempat tidur besar saja, ada yang menyediakan tempat tidur besi kecil dari kebanyakan pula ibu-ibu memberi keranjang rotan, nah ini batu sih, lebar ya. Gak jelas ya? Ya. Tulisannya kabur, sorry. Menidurkan anak kecil bersama-sama kita kurang baiknya, oleh karena anak tadi mendapat hawa badan kita yang panas. Menidurkan anak kecil bersama-sama kita kurang baiknya, oleh karena anak tadi mendapat hawa badan kita yang panas. Kalau kita tidak hati-hati benar, tentu berbahaya pula apabila ia jatuh. Keranjang rotan itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang boleh ditutup seperti kereta anak, dan ada pula yang harus diberi berkelambu. Bantal anak bayi itu harus tipis atau sama sekali ia tidak diberi berbantal. Kasur tempat menidurkan biarlah keras sedikit, sebab kalau tebal tentu ia akan lekas bergaul. Supaya keranjang atau tempat tidur anak jangan dikerubungi semut, perlu kakinya keempat-empatnya diletakkan di dalam kaleng yang berisi naftalin. Kemudian ada gambar yang menjelaskan petunjuk tadi. Botol susu serta dot, aturan kehidupan ibu-ibu dan anaknya yang baru lahir. Hal makan ibu, beras merah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, minyak kelapa, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Hal makanan anak. A. Anak yang baru lahir tidak boleh diberi makanan melainkan daripada air tetek ibunya. B. Anak itu hanya boleh diberi makan menurut nasihat dokter. C. Makanan yang dipandang baik oleh dokter untuk anak yang sudah cukup umur, yaitu pisang, jeruk manis, susu sapi, sama gula, nasi tim, bubur dari beras merah atau kacang hijau, dan sayur-sayuran. Lebih baik jika bubur itu dilembutkan dengan air rebusan sayur. Hal memelihara anak. A. Anak kecil yang baru lahir sampai umur 6 atau 8 bulan hanya boleh diberi minum air tetek maknya dengan tetap satu kali di dalam 3 atau 4 jam. Dari pukul 6 pagi sampai pukul 9 malam tidak boleh lebih dari 5 atau 6 kali. Malam anak itu harus tidur saja. B. Anak harus dimandikan 2 kali sehari dengan memakai sabun dan air hangat. Anak-anak kuku. C. Pakaian anak selalu dicuci bersih. D. Anak tidak boleh selalu digendong-gendong saja dan tidak boleh diberi menyusu tiap-tiap ia nangis. Saya ulangi, anak tidak boleh selalu digendong-gendong saja dan tidak boleh diberi menyusu tiap-tiap ia menangis. Anak mesti ditidurkan di tempat tidurnya sendiri atau di ayunan. E. Kukunya harus digunting. Menjaga kesehatan di dalam rumah. A. Rumah harus disapu bersih-bersih. B.
Tempat tidur mesti selamanya dibersihkan. Bantal-bantal dan kasur kerap kali dijemur. C. Segala makanan jangan dibiarkan terbuka saja, tetapi harus ditutup supaya jangan didatangi lalat dan kotoran yang dapat memindahkan bibit penyakit. D. Sebelum bolehnya, adakanlah kakus, dan kakus itu harus dibersihkan setiap hari. E. Anak-anak tak boleh dekat pada orang tua yang sakit batuk. Hal penjagaan dan pengurusan kesehatan anak. A. Bawalah anakmu biar sehat atau sakit kerap kali ke konsultansi berulang atau tempat pemeriksaan atau rumah sakit supaya dokter dapat memberi nasihat yang betul untuk keperluan anak itu. B. Sebelum umur 3 bulan, baiklah anak-anak itu disuntik cacar, tertanda ahli medis higienis propaganda. D.V.G. Cinta dari ibu pengasuh, berita dari ibu pengasuh, sorry, berita dari ibu pengasuh. Anak-anakku yang baik, sekali lagi ibu ucapkan selamat tahun baru. Dalam tahun ini, hendaknya kita ikuti juga seruan yang telah diucapkan oleh bapak-bapak pemimpin kita. Ialah, mari kita masukin tahun 1964 ini dengan penuh keberanian, semangat, banteng. Tentu ucapan berani ini bagi kita sekarang ialah berani hidup menyesuaikan diri dengan perjuangan yang sedang berkobar di negeri kita. Berani bertahan dalam kekurangan-kekurangan yang sedang kita alami sekarang. Apa kekurangan itu? Ya, buku-buku pelajaran misalnya, gedung-gedung sekolah, bangku-bangku buat belajar, pakaian seragam yang tak mampu kita membeli, makanan-makanan yang penuh vitamin untuk mengumpulkan tenaga dasar, dan sebagainya. Lihatlah keadaan orang tua dewasa ini. Tentu mereka mengalami banyak kesulitan dalam memperjuangkan hidup dan sekolah-sekolahmu. Akan tetapi, kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi dapatlah berkurang jika kalian memang mengerti dan mau mencocokkan diri dengan keadaan yang serba sulit ini. Ya, kurangilah segala kesulitan dan penderitaan mereka dengan jalan pertinggi semangat belajar. Berhematlah dengan biaya sekolah sehari-hari, misalnya jajan, memboroskan uang, merusak pakaian, pesta-pesta, dan sering membeli alat-alat pelajaran. Bantulah orang tuamu dengan kebaikan-kebaikan seperti di atas. Lebih-lebih untuk anak-anak yang orang tuanya turut berjuang menyelesaikan tugas-tugas revolusi. Janganlah kalian merongrong mereka. Semangat, keberanian, dan kegiatan kerja orang tuamu dalam berjuang memperbaiki nasib negara dan rakyat adalah juga terletak di tanganmu. Karena itu, ibu anjurkan sekali lagi, bantulah mereka dengan semangat yang tinggi dalam berjuang. Kelak akan datanglah masanya di mana para orang tuamu hidup dalam kemakmuran, di mana kalian anak-anak sekolah hidup dalam riang gembira. Kelak akan datang masanya di mana kalian masuk sekolah dengan pakaian seragam yang rapi, dengan mengabdi buku-buku pelajaran yang tak usah dibeli dengan harga yang mahal, dengan memasuki gedung sekolah yang kukuh kuat tak ada yang bocor, dengan menghadapi para guru yang cukup tinggi semangat mendidiknya, tidak dirongrong oleh aksi-aksi mogok mengajar karena kurangnya jaminan hidup mereka. Nah, anak-anakku, akan datanglah masa keemasan yang kita cita-citakan bersama. Selamat belajar, selamat berjuang. Senantiasa ibu pengasuh.